Assalamualaikum Mutiahi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Nah, langsung aja nih untuk di video kali ini aku sama Bapak Muhammad. Karena ini masih musim panas ya, jadi kita mau cari es krim favorit orang-orang sini kalau pas lagi musim panas. Jadi banyak banget orang-orang yang makan es krim ini nih pas musim panas. Ini jadi salah satu es krim favorit. Namanya itu Kasata. Nanti lihat ya bentuk es krimnya seperti apa, karena es krimnya unik, nggak kayak es krim yang bungkusan gitu. Jadi ini homemade ice cream gitu, dan banyak banget yang makan itu pas saat musim panas. Kita lihat di video ini ya, gimana sih es krim musim panas orang Mesir sini. Mari. Nah, ini kita udah hampir sampai. Kita lagi OTW ke store es krimnya untuk beli apa tadi, Kasata. Bisa dilihat ya di jalan sini tuh semuanya orang jualan, dari mulai tas, sepatu, baju dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget deh sepanjang jalan ini. Bahkan daster pun juga ada dong. Swear deh, ternyata ada juga daster sampai Mesir ya. Wow, keren sih daster. Nah, ternyata Bapak Muhammad juga mau ke ATM dulu katanya. Jadi yuk mari kita lihat nih ya, kayak apa sih ATM di Mesir. Kita udah hampir sampai ya di ATM-nya. Tuh kan banyak barang, pokoknya banyak toko-toko di sini. Kita lagi jalan menuju ATM-nya. Dan guys, kita sampai di ATM-nya. Jadi kurang lebih beginilah penampakan ATM ya di negara Mesir. Kalau kita kan kayak bilik gitu ya, kalau di sini tuh cuma ditutupin kayak gitu aja, jadi lebih kelihatan ya nggak sih. Nah, ini kita lagi antri ya ke ATM dulu. Selesailah urusan per ATM-an. Sekarang kita lanjut jalan lagi untuk ke store-nya. Yuk, mari. Ada muka kita. Hello, Utiahi. Assalamualaikum. Dan seperti biasa, baru keinget ternyata jepitan rambutku rusak. Jadi kita mampir bentar ya beli jepitan rambut. Ini pilihannya banyak banget, udah di package gitu, udah dalam paket gitu, dan ini murah banget. Satu packnya itu isinya 2 dan itu harganya 5 pounds atau sekitar mungkin 3.000 sampai 4.000 ya kalau di Indonesia. Nah, ini kita tinggal pilih-pilih mau yang mana ya, karena banyak banget macemnya dan warna-warnanya. Murah gak sih? Satu pack gitu 5 pound aja loh, atau sekitar 3 atau 4.000 loh. Nah, udah deh, nggak usah pakai lama lagi karena dari tadi mampir-mampir mulu ya. Sekarang kita langsung ke store es krimnya aja untuk beli Kasata. Kita udah hampir sampai tuh, yang ada tempat sampah warna hijau tuh, di sampingnya itu adalah store es krimnya. Alhamdulillah kita sampai, dan langsung dong lihat dia terpampang Kasatanya. Ya, inilah Kasata itu. Jadi per potongnya ini kalau nggak salah 10 pound deh ini Kasatanya. Murah nggak tuh, sekitar 8.000 nih sebesar dan sepanjang ini. Nah guys, sekarang kita udah sampai di toko es krimnya. Ini Kasatanya, kita lihat ya sekarang. Jadi ini dibungkus kayak gini ya. Tuh, dalamnya tuh ada
mangga, lemon ini kayaknya, coklat, strawberry sama krim gini. Endulita. Oh. Ini dia es krimnya orang sini. Oh, ternyata ini yang kuning lemon, guys. Ini lemon. What is this? It's green. Jadi yang kuning ini mangga, yang hijau ini aku coba kayak semangka gitu, ini coklat, ini kayak guava, jambu, dan ini kayak vanilla gitu, ada jeli-jelinya gitu. Ini homemade ice cream ya. Ini kita lagi proses makan ya, walaupun tanpa meja gini, tapi tetap enak kok. Mari selamat makan. Jadi di sini tuh jualannya nggak cuman keset aja ya, ada yang lain juga kayak minuman-minuman tuh, lihat kan. Terus ada jus juga, seger banget ya kan di musim panas kayak gini, walaupun tanpa meja tapi tetap endolita. Nah ini kita lagi menikmati ya, di sini juga ada tebu tuh ya kan. Nah ini udah hampir habis dan saatnya kita pulang. Nah itu tadi kita udah makan kasata. Kalau tiga zat rasa? Ya, ini kasata now. Now we going to house. Nah sekarang karena kita udah makan kasata, kita mau pulang. Terima kasih yang sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video-video berikutnya.